Koplingnya juga? Iya, tau deh kak. Tetep permisi. Kalau motor kan dia kak, kalau mau jalan ya harus digas. Kalau mobil tidak ya? Tidak kak. Kalau motor kopling, dia kalau lepas kopling jalan. Beda dengan motor yang iya, gas Supra. Sama kayak Matic, dia harus digas dulu baru bisa jalan. Kalau ini tidak ya? Karena dia pakai kopling, kopling kan. Soalnya saya buta sekali soal mengendarai mobil. Kalau motor, kalau keluarganya teman saya, keponakannya, dia tidak belum belajar kursus, tapi dia kayak orang bawa mobil itu dia memang perhatikan. Jadi dia kayak so ada dasar gitu. Jadi dia lihat saya belum. Tahu. Agak kanan kak, arahkan ke kanan sekarang. Oke, kemudian lurusin kembali. Iya, biasa orang cuma melihat saja. Ini agak jelek jalannya kak, aspalnya sudah ini sudah rontok. Sen kanan kak, sampai ke sana sedikit ya ambil jalan, karena itu kena bumper nanti bahaya. Sana enggak rata aspalnya, cungkring. Cungkring. Oke, nah kata klakson ini klakson kata tadi ya kak, coba kakak belajar klakson. Ini kakak sebelah sininya. Tambah kecepatan, mereka kira kenapa ini ini klakson. Kopling full gigi 2 kak, lepas gasnya ya, kopling full gigi 2 ya, lepas kopling baru kakak gas. Tadi agak bunyi kan kakak, pesanan perut. Nah di depan sana kan tikungan kak, jadi kakak ikuti tikungannya. Terus kita arahkan ke kiri kalau mari kita lurusin kembali ke kiri lagi kakak, lurusin kiri lagi kak, lurus.